kode dan sebagainya. Tapi kan kita terbantu dengan nomenklatur bahwa pengelolaan sampah di TPA itu masih di bawah ranah persampahan di PU. Nah, seperti kita ketahui di PU juga tenaganya kan tidak banyak. Mereka paling punya operator traktor ya, ekskavator yang mengaduk mengapain sampah. Nah, seperti itu saja. Jadi mereka tidak punya skill untuk ini bagaimana sampahnya mungkin dijadikan kompos, ini tidak punya. Pokoknya sampah datang dirapikan, diatur seperti itu. Nah, jadi, kita berharap sebetulnya untuk mengelola sampah ini ke depan itu menjadikan UPT tersendiri. Jadi bukan di LH, mungkin masih tetap merekat kepada LH, tapi dia merupakan UPT dari LH. Jadi unit pelayanan teknis. Jadi mulai ngambil sampai mengolah itu biarlah unit itu gitu. Seperti di Singkawang. Singkawang seingat saya sudah UPT mereka. Pak, kalau